Hai, assalamualaikum semua dan selamat bertemu kembali. Okey guys, untuk video kali ini kita akan tukar brake rod dan juga brake cam ni kepada material yang jenis alloy. Bak kata orang ala-ala Thai look itu. So, tanpa membuang masa, jom, let's go. Okey, ini barang yang pertama. Okey, alloy brake cam warna gold daripada jenama apa ni, Speed. Ni jenis universal Screw dan juga ni ada brake rod alloy juga. Ni alloy brake gold 6276. Ni universal lah, apa-apa motor boleh pakai kecuali motor yang pakai brake disc lah. Korang tak dapat pakai, korang dapat tengok je. Mana yang pakai brake drum, apa-apa jenis motor boleh pakai lah. RZ ke, Agenda ke, ES5 ke, Honda Wave ke. Honda Wave pakai brake drum ke? Tam je lah. Buka tu. Cuma finishing quality dia ada sikit. Nampak bagian ni ada calar sikit ni. Kalau tak calar ni ngam juga ni. Ngam lah. Tapi tak apa lah, kalau kedudukan gini dia tak nampak sangat sebelah dalam kan. Okay, yang ni pula screw ni. Nah, ni dia. Banyak pula dia punya ni. Partikel dia. Wah. Ngam guys. Finishing pun okey. Tidak kilat. Adalah Thai look itu. Thai look lah sangat. Alright, jom kita pasang lah tanpa buang masa. Untuk batang rod ni kalau kita nak buka bahagian atas ni yang ni, okey, si belah dalam tu ada clip, kita kena buka dulu. Tengok okay, saya fokus sekejap kamera ni. Clip ni. Bukannya spring ni tau, ni spring ni break ni. Ni yang baru cecah. Clip ni nak kena buka dulu. Buka ni baru boleh kita tanggalkan brake rod ni. Okey, nak buka tu sekejap kita longgarkan dulu, kita buka dulu spring ni. Baru tangan boleh muat. Ni. Okey. Ini yang kita nak kena buka. Kalau compare dua benda ni, nampak yang original ni berat sikit yang alloy ni ringan. Thank you.
Okey, selesai pemasangan. Okey, kalau ada yang berminat, korang boleh cari dekat Shopee ataupun saya share sekali lah link pembelian dekat bahagian description. Okey. Alright guys. Video sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa korang di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.